pakai lagi. Berita terbaru hari ini, mertua Vanessa Angel nangis haru di makam. Rumah untuk anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah sudah rampung. Transaksi pembelian sudah selesai dilakukan berdasarkan donasi yang dikumpulkan oleh sahabat kedua almarhum Marisa Icha. Faisal dan istri pun menyempatkan diri untuk datang ke rumah Gelaskai Ardiansyah tersebut. Usai itu, keduanya berkunjung ke makam Vanessa dan Bibi di Taman Makam Islam Malaka, Jakarta Selatan. Saat berada di makam, ibunda Bibi tak kuasa menahan tangisnya ketika menyampaikan keinginan anak dan menantunya untuk membelikan gala rumah sudah terwujud. Video itu pun viral di media sosial. Salah satu akun yang mengunggah ulang video itu ialah komentator pedas dari video tersebut. Ibunda Bibi itu menuturkan doa yang menyentuh. Kami telah beli rumah buat anak kamu Gala, impian kamu dan suami kamu. Sekarang kami sudah beli rumah buat Gala, ujar ibunda Bibi. Ibunda Bibi juga mengatakan transaksi jual beli rumah baru dilaksanakan pada hari itu. Hal itu juga ia sampaikan di depan makam. Barusan kami transaksi buat beli rumah, katanya dengan nada bicara terisak. Dia juga menuturkan akan menjaga Gelaskai seperti menjaga dan mendidik almarhum Bibi dahulu, seolah ingin menenangkan Vanessa akan hal tersebut. Kamu yang tenang ya nak, berdua sama suami kamu, kami akan menjaga anak kamu, seperti kami menjaga masmu dulu, jelasnya.
Admin dari akun tersebut juga memberikan pernyataan yang sama dalam keterangan tulisnya. Tak lupa ia juga mendoakan rekan-rekan Vanessa Angel yang sudah membelikan rumah untuk Galaskai. Impian Vanessa dan suami membelikan rumah untuk anaknya akhirnya terwujud melalui tangan-tangan orang baik. Semoga kebaikan mereka Tuhan balas dengan keberkahan. Amin, ucapnya. Warganet yang melihat video tersebut ramai memberikan doa dan bersyukur atas kebaikan yang menimpa Gala. Mereka berbondong-bondong menuliskan hal tersebut di kolom komentar. Mertua rasa ibu kandung, ujarnya. Kelihatan yang mana yang benar-benar tulus tidak seperti ono-ono no, sindirnya. Dia ngomongnya, kamu dan suami kamu. Padahal anak kandungnya itu almarhum Bibi, tapi yang diucapin duluan almarhumah Vanessa. Terharu sama keluarga Pak Faisal, bebernya. Ngomongnya seolah Vanessa yang anak kandungnya, ya dan Bibi menantunya, mertua rasa ibu kandung, tuturnya. Kamu dan suamimu, mertua berasa ibu kandung, sehat terus ya buat Oma Gala dan keluarga, sambungnya. Deril, anak adalah titipan Tuhan. Begitu sayang mama Bibi ke mantunya. Mudah-mudahan keluarga Bibi selalu diberi kesehatan, lanjut warganet lain. Padahal mama Bibi ini mertuanya Vanes, tapi tiap ngomong selalu berasa Vanes ini anaknya, malah berasa lebih dekat ke Vanes. Sedangkan orang tua Vanes sendiri, ah sudahlah, gak mau mengotori hati pagi-pagi. Yang jelas semua orang bisa lihat, bisa merasakan mana yang tulus, sama yang enggak, tandasnya. Selain itu, putra Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah Galaskai sudah dibelikan rumah dari hasil donasi yang digagas selegram Marisa Echa. Soal itu, ayah Vanessa, Dodi Sudrajat mengaku, tak masalah. Ya silakan saja kalau mereka mau ada rencana punya rumah baru, kata Dodi Sudrajat. Namun selebihnya, Dodi tak mau ikut campur dengan urusan rumah baru Galaskai. Sebab sejak awal, dia memang tak dilibatkan soal donasi tersebut. Dadi nggak mau berkomentar soal rumah baru, ujarnya. Usai melunasi pembayaran rumah untuk Gala, keluarga Bibi Ardiansah langsung gelar acara syukuran. Dodi yang tak diundang ke acara tersebut punya tanggapan tersendiri. Nggak apa-apa, kalau diundang pun Dadi nggak akan datang, ujar dia. Dodi Sudrajat memang menentang rencana pembelian rumah untuk Galaskai, mengingat uang yang digunakan adalah hasil donasi dari sahabat-sahabat Vanessa Angel. Bagi Dodi Sudrajat, aksi donasi yang mengatasnamakan Galaskai dianggap layaknya tindakan pengemis. Sementara, keluarga Bibi Ardiansah diketahui baru saja mengumumkan pembelian rumah baru untuk Galaskai Ardiansah. Lokasi rumah yang dipilih tak jauh dari kediaman Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Alhamdulillah, hari ini, apa yang diniatkan kawan-kawan, almarhum akhirnya tercapai, kata ayah Bibi, Haji Faisal. Untuk sementara, rumah tersebut masih diatasnamakan Yayasan Bisa Bersama Gala. Ada kemungkinan kelak rumah tersebut benar-benar diserahkan ke Gala saat yang bersangkutan sudah cukup dewasa. Bagaimana menurut pendapat Anda?